Rasa dari hati masuk iman. Ni lampshade dia macam ni. Tedak gila. Waduh, sangat. Okay. Hai, salam tech manager semua. Dah video tak random lah. So kita buat yang ni macam sebelum ni lah. Kita buat sambil buat review, sambil kita vlog. Review campur vlog jadi re-vlog. Okay, hamba tak apa. Brio pula. So hari ni kita nak pergi mana? Ha, bazar. Kita nak cari makanan kat Bazar Ramadan dekat Shah Alam. Okay. Hari ni kita nak buat challenge RM50. Apa yang kita boleh beli kat bazar? RM50 boleh beli macam-macam weh. Ha, so hari ni kita ada Elias. Yeah, RM50. Dengan Haziq lah. Okay. Azimbi. Ha, tadi kita kan PNS kan, rumah ramai pula hari ni. Sebab kita dalam bulan Ramadan hari ni, selamat berpuasa kepada yang puasa dan yang tak puasa dan diamlah. Kita pergi kat bazar hari ni, kita nak pergi komplek PNS dulu. Apa hal? Dulu yang kita sebelah. Okay. Oh. Apa? Sebab kita nak cari adapter untuk iPhone. Adapter daripada Lightning port kepada 3.5mm jack. Sebab apa? Sebab sambil kita berjalan, review sekali mic daripada Pixel Distribution. Terima kasih kepada Pixel Distribution sebab sudi menaja untuk video kali ini. Kita dapat mic Sennheiser MKE200. Dan ini bukan MKE200 yang biasa. Dia adalah MKE200 yang berserta dengan mobile kit. Mic ni dia boleh gunakan untuk kamera juga dan juga untuk apa nama? Untuk handphone lah. So sebab tu kita nak test kat handphone tu. Dan juga handphone ni tak ada audio jack, so terpaksalah beli adapter. Aziz pula tak ada adapter dia. Ayah, apa ni? iPhone user tak ada adapter. Okay, so macam korang tengok kat video awal tadi. Hiya. Asyik viral je pasal Chef Ahmad punya gerai tu. Dia kena kecam pasal harga dia, harga Yahudi lah. Lepas tu naik lagi pasal orang gaduh nak beli banyak kat dia. Orang tak bagi beli banyak kat dia. Lepas tu naik lagi pasal apa lah, pemengandung lah. Paling latest dia kena sihir dekat gerai yang USJ 4 tu. Lepas tu TikTok dia pasal lamb shank apa semua pun nampak menggiurkan pula. So alang-alang kita buat vlog ni, kita pergilah kat gerai dia kan, dekat Shah Alam ni. Kita nak pergi dekat section macam berapa lah, stadium 13 eh. So tengoklah macam mana, nanti kita sambil kita review kita punya mic, sambil kita rasa dia punya review sekali dia punya nasi Arab tu. Sedap sangat ke nasi Arab dia. So yang ni tadi tak ada parking, so kita terpaksa pusing lah tadi. Dan audio yang korang dengar sekarang ni adalah daripada Sennheiser MKE200 yang kita gunakan dekat kamera dan juga boleh gunakan dekat smartphone. Yang ni kita nak pergi cari lah dia punya audio adapter dia boleh tak boleh. Kalau tak boleh, kita guna info lain lah. Okay. So yang nak tahu, ustaz ni kat sini lah. Ini yang baru, ini kat bawah. Yang sebelum ni ada kat atas satu, kat dalam. Okay, so kita nak cari bongkul lah. Jom lah. Barang Apple kalau korang nak beli, dia berita ada MFI ni lah. Tapi harga dia RM50. Kalau yang tak ada, RM15 je. Murah sikit. RM50 ni boleh beli lamp. Okay, dah dapat. Kita sikit, tap man. Apa yang berlaku? Inilah keburukan iPhone. Dia tiba-tiba. Bukan keburukan. Cuma kalau kau pakai benda yang mahal, so aksesori semua mahal. RM50 tak adalah mahal. Cuma iPhone ni dia agak cerewet sikit sebab aksesori. So kalau korang nak beli aksesori untuk iPhone, better yang ada logo ataupun dia ada tulis made for MFI, made for iPhone, iPad dan iPod lah sebagainya tu. So takut adapter yang harga RM10 takut tak support untuk mic. So kena beli yang RM50 lah. Okay, so sekarang kita terus pergi ke ni lah, stadium section 13. And then tadi kita dah kena bau dengan kedai ustaz RM50 untuk adapter saja. Tapi alhamdulillah okay lah, boleh. Sebab dia cakap tadi boleh refund. So kalau boleh refund, kalau tak jadi, ya okay lah. Sebab tu saya beli. Alhamdulillah okay lah Aziz eh. Boleh guna. Fungsi dengan baik. Okay, cantik. Terus. So kita teruslah ke destinasi seterusnya dan bersedia untuk beratur. Kau nak beratur sekali lah? Ya, kau seksi sangat lah. Seksi sangat. Untuk terikut lah mula. Okay, takpelah. Okay, jom. Beratur lah. Stadium. Tak jadi dah. Tapi kenapa kau gelap? Jujurnya tak pernah pergi Bazaar Stadium ni. Ini first time lah. First time pergi Bazaar Stadium. Sama-sama. Tak tahu nak masuk ke mana. Oh. Mana sini eh? Okay. Weh, buruk lah. Tak mati. Sini eh?
Ini stadium Melawati betul ke? Betul lah kot. Ah tu? Ah okey okey. Oh dah nampak. Okay. So yang parking sini aku rasa semua yang beratur pergi Sheikh Hamar tu. Dah lah kita tak tahu mana gerai dia. Depan tu rasa. Ya. Dia macam kat tengah-tengah kau. So kita parking sini lah dekat tangga kan. Okay, so sekarang ni kita dah ada sampai dekat Bazar Stadium Shah Alam ni. Saya gunakan setup iPhone XR adapter tadi dengan mic kita lah, Sennheiser MKE 200. Kita ada mobile dia sekali, nanti saya tunjukkan macam mana. So inilah keadaannya bila kau pergi bazar pukul 1 suku. Tak ada kedai buka, adalah beberapa buka. Lepas tu kita orang memang blur lah, tak tahu kat mana kedai tu ada. Kat depan tu kot, kat depan tu sini. Sebab tadi pun ada kat yang apa, pergi kan, Aziz kan. Ada. Tak tahu, kita orang pun blur lah, lantak lah. Korang tengok Amirul ni. Okay, rasanya kita dah jumpa dah kat mana kedai dia. Kedai dia kat situ, hujung tu. Korang nampak kan tu kan, yang tengah payung-payung tu rasanya ni lah. So kita orang pun bawa juga payung satu. Ha, ni just prepare lah walaupun ada topi. Aziz dah tak ada topi. Siap dia rela. Dahsyat. Tolong plan order masing-masing. Tiada penambahan last minute. Kalau nak 3 kambing, saya akan bagi 3 saja. Tiada penambahan last minute. Tolong simpan cheat order yang saya bagi, kertas order yang saya bagi. Kalau boleh dapat je ambil gambar sebagai bukti ke depan nanti. Makanan paling awal sampai 2:30. So queue akan berjalan paling awal 2:40. Okey. Okey. Kalau semua sampai awal 2:30 dah boleh jalan dah. Okay, so update sikit. Sekarang 20 lebih sebenarnya. Tadi diorang start jual-jual dalam 2:45 kot. Ni kita orang baru nak sampai dekat dia punya tempat kaunter ni lah. Berapa jam kita ni? 1:30. Sekarang 32 minit. Tadi satu suku eh. Satu suku sampai 2 suku sampai 3 suku. So dalam sejam lebih. Almost 2 jam lah tu. Then barulah kita bergerak. Barulah kita boleh beli. Okay. So diorang pun tengah menunggu kat luar. Elias dengan ni. Tadi dah buat konten dengan Syafah. Dia buat konten apa lah. Nanti korang tengok lah kat dia punya reels atau TikTok dia. Okay, belah sini ini adalah untuk bayar dulu. Beratur belah sini pula untuk ambil. Ha gitu. So kita ada dua kaunter lah. Ini satu kaunter, yang tu kaunter first, kaunter second. Yang ini, ini kaunter express. So kalau ada ibu mengandung ke ataupun korang bawa baby kecil ke, bolehlah lari sini. Terus patut bawa anak aku. Nani? Chef, Thailand satu chef. Masa dari hati masuk iman. Okay, thank you. Okay, ni hasil dah. Kita ada 4 lamb shank. Setelah beberapa jam tadi kita dah perang dekat tu, ramai-ramai tu. Sejam lebih. So, harap dia membuahkan hasil yang okay. Betul, harap-harap. So, hari ni kita seorang spend RM50. So, kita berharap dapat hasil yang nasi kambing yang level RM50 lah. Okay, kita dah berjaya dapatkan. So, sekarang ni kita nak pergi. Astaghfirullahaladzim. Kota kita ke suku tak solat zuhur. Okay. So, tak apa. Jom, mari kita pergi solat terus. And then, kita sambung kepada review mic ni. So, terima kasih Aziz sebab payung kan. Ya. So ini korang tengoklah dia punya queue dia daripada depan sana. Alam, sampai ke depan sana. Vlog mah kena sembang mah. Jelas sembang ah. Masih awal lagi kot. Ah maybe masih awal lagi. So dia baru sampai sini ah. Aku rasa sebab pendek sebab dia jadikan dua garisan. So korang ada akan ada dua kaunter kat sini. Okey. Kita kat masjid. Kita dekat masjid yang pernah terbakar dulu. Pernah terbakar? Ya dulu. Kau ni zaman sekolah. Bila kau pernah ada viral ada TikTok yang terbakar. Dia terbakar, bukan semua sebahagian memang terbakar. Kau ni, cuba kau search. Zap. Alright. So apa tu? Okay, so sementara tunggu waktu berbuka. Torang dah, tadi kita dah beli lah lamb shank, chama. Torang dah solat apa semua. Kita sekarang ada dekat Kok Ardens, Setia Alam. Okay. So alang-alang tu, kita tunggu waktu berbuka. Saya nak review sikit mic yang ada yang kita orang bawa hari ni. Tapi sekarang ni yang audio yang korang dengar ni adalah direct daripada smartphone lah. Yang ni tak ada apa-apa audio tambahan. Yang ni in-camera audio. So ini adalah mic dia, Sennheiser MKE 200.
Alright. Maybe korang akan cakap yang mic ni sebenarnya dah lama dah korang dapat semua, dah dapat awal lah apa semua, dah review bagai kan. Tapi untuk kali ni memang saya nak bawakan korang mic ni, memang kita nak review santai je lah. Yang mana tadi kita gunakan untuk share mama juga. So semua audio yang korang dengar tadi semuanya gunakan mic ini sahaja. Nanti mic ni boleh gunakan untuk smartphone dan juga kamera. Yes, smartphone. So mic ni tak ada bateri. Memang mudah lah daripada korang gunakan macam Comica VM20 yang saya pernah review sebelum ni. Link ada dekat description. Yang tu ada gunakan bateri. Yang ini korang just plug and play pakai 3.5mm jack ada kat sini. And then korang terus boleh gunakan. Okay. So ni mic dia lah. Dia ada cold shoe dekat bawah ni. So korang boleh pasang dia. And then dia ada area mic sini. And then dia tulis MKE200. Untuk Sennheiser MKE200 ni, ini bukan mic ni saja, adalah mobile kit. Mobile kit ni yang mana saya tunjukkan. Korang akan dapat satu mini tripod Manfrotto. Dia bukan brand yang entah apa-apa. Ini Manfrotto tapi mini je lah. And then korang akan dapat satu clamp daripada Sennheiser. Okay. Okay, korang nampak ni. Yang ini adalah metal clamp. Kalau korang pegang lah, kalau korang dapat pegang memang sedap lah. Memang paling saya suka antara dalam mobile kit ni adalah clamp ni. Okay, sebab apa? Sebab clamp ni memang dia buat daripada besi. And then dia ada banyak thread. Okay, so kalau korang boleh nampak kat sini, dia ada screw thread kat sini. And then dia support juga screw thread kat sini. So kalau tripod korang yang tak support screw thread yang kecil ke, ataupun korang nak tripod korang yang besar ke, boleh. Tak ada masalah. So apa lagi yang korang akan dapat dengan mobile kit ni? Korang akan dapat satu wind muff ataupun windshield. Yang ni untuk kalau korang yang tahu, ini untuk nak kurangkan angin lah. Takpe, nanti kita test. And then korang akan dapat satu wayar 2.5mm jack. Yang ni untuk smartphone. Okay, satu wayar untuk smartphone dan juga satu lagi wayar untuk kamera biasa. Okay, so kebiasaannya kalau korang tengok yang ada senang je, yang ada dua line ni, ini adalah untuk kamera biasa. Dan yang ada tiga line ni, yang ni untuk smartphone korang lah. Korang boleh je connect dengan smartphone. Dan juga yang tadi kita beli, sebenarnya kita nak connect untuk iPhone kita. Yang macam ni saya beli daripada Lightning kepada female 3.5mm jack. Ataupun kalau korang yang ada iPhone tu, biasanya dah ada sediakan sekalian dengan adapter tu. So tak ada problem lah kat situ. Okay, so sekarang ni saya akan tunjukkan kat korang macam mana korang nak set up mobile kit semua ni, nak sambung antara mic dengan smartphone. So sekarang ni paling mudah dia adalah korang ada mini tripod, korang ada mic dan juga korang ada clamp. Okay, saya nak tunjuk clamp dulu. Clamp ni cara guna ni memang sangat-sangat mudah. Untuk bahagian belakang ni yang korang nampak ada rotation lock dan unlock ni, okay, ini adalah untuk korang lock bahagian atas ni. Okay, contoh saya lock ke sini. Kita lock ke sini. So, kita tak boleh tarik lah. So, sekarang saya nak unlockkan. Saya unlockkan dia. And then, kita boleh tarik ke sini. Okay, so kita cara pasang ni, korang just tolak je macam ni. Then, korang boleh pasang macam ni. Okay, and then, korang akan nampak satu lagi lock dan unlock dekat bahagian dekat sini. Okay, cara dia adalah sekarang ni unlock. So maksudnya korang boleh tegakkan smartphone korang just pakai clamp yang sama je, setup yang sama, cuma ke ataskan sikit smartphone dia sebab korang nak tegakkan kan. So tolak je dekat ujung-ujung ni. And then dia sekarang ni adalah unlock. Kita boleh naikkan macam ni je. Okay, so korang boleh nampak kat sini clamp dia. So saya buat macam ni, asal tadi macam ni. Kita boleh tolak macam ni je. Okay, so korang boleh nampak kat sini. Kalau korang nak stay dia tegak macam ni, korang nak shoot tegak macam ni, korang boleh je unlock dengan tolak dia ke sini. So korang boleh nampak dia ada ke depan sikit bahagian sini. Ini adalah lock lah. Kalau korang nak unlock, korang just boleh lah macam ni. So kalau korang nak lock, korang tarik dia punya punak dia. Tak boleh lah, tak boleh gerak dah. Simple je. So lepas tu nak pasang mic ni, tapi tempat mic ni memang satu je lah. Melainkan kalau korang ada magic arm. Magic arm dia ada macam ni. Okay, korang boleh pasang magic arm dekat sini. Dan korang boleh gerakkan mic tu nak berada kat area mana. Ataupun magic arm ni boleh letak apa-apa saja. Macam contoh lighting ke, macam contoh apa lagi yang boleh letak yang munasabah lah korang nak letak atas ni. Okay, memang sangat-sangat berguna lah. Sebab tu saya suka dia punya clamp ni. So mic ni korang just masukkan dekat sini sahaja. And then korang lock dekat bahagian sini. So untuk wayar smartphone korang jangan risau, dia ada tulis smartphone dekat sini. And then pastikan dekat bahagian yang tiga line ni korang cucuk dekat smartphone korang, kat audio jack ni. Okay, and then yang atas ni korang cucuk dekat mic korang. Okay, so bila korang dah ada tripod macam ni, dan korang boleh pasangkan dekat dua thread screw ni. Dia ada satu besar dan satu kecil lah. Yang ni memang standard dekat mana-mana, ada satu besar dan satu kecil. Korang jangan risau. Biasanya untuk tripod mini ni, dia boleh sambungkan dengan yang kecil ni lah. So korang sambungkan je macam ni. And then bolehlah ubah mana-mana. Okay, okay, cara paling mudah untuk korang adjust mini tripod ni, korang just tekan dekat dia punya logo ni.
tekan je and then korang boleh lah adjust nak ke mana, nak ke depan, belakang, and then korang boleh terus bervlog dekat sini, direct terus kepada mic ni, okay. Oh, and then lagi satu untuk tripod ni, yang saya suka pasal tripod ni adalah dia punya kaki tu dia solid lah untuk korang buka ni, okay. Dia bukan yang senang nak longgar. Untuk tripod ni korang tak boleh letak beban yang terlampau tinggi lah, macam contoh maybe dia 2kg dan ke bawah lah, sebab dia mini je kan, dia bukan tripod yang besar tu, okay. So korang boleh lah letak dekat macam apa, okay, jom. So kalau tripod ni korang nak buat time lapse ke ataupun korang nak letak kamera kat bawah ni ke pun tak ada masalah, okay. So dia boleh buat je. Jom kita test macam mana bunyi dia. Alright, so sekarang ni ini adalah in audio daripada smartphone kita, iaitu iPhone XR. So macam mana korang dengar? Macam mana, ada perbezaankah dengan dengan mic kita Sennheiser MKE200 dan juga in camera audio? Okay, kita testing sikit. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing 1, 2, 3. Alright, so sekarang ni adalah sound test antara iPhone XR dan juga Sennheiser MKE200. So macam mana, yang ni tak ada apa-apa penambahan. Kita testing. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing 1, 2, 3. So kalau tempat korang tu berangin, dia ada angin, Sennheiser juga dia ada bagi satu wind muff ni yang korang boleh letakkan dekat dalam ni. So cara dia memang senang juga, korang just balut je sebenarnya. Balut je dia punya apa, dia punya mic ni. Alright, so sound test sekarang ni yang korang dengar adalah daripada iPhone XR dan juga Sennheiser MKE200, dan kita pasang dengan wind muff. Sekarang ni angin sepoi-sepoi sikit, so macam mana korang dengar? Hello, testing. Hi, assalamualaikum. Hi, testing 1, 2, 3. Alright, so sekarang ni adalah sound test antara iPhone XR dan juga Sennheiser MKE200. So macam mana, yang ni tak ada apa-apa penambahan. Kita testing. Hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing 1, 2, 3. Macam korang dengar dalam sound test sebelum ni, korang akan perasan yang mana sound dalam kamera smartphone memang lagi kuat, tapi dia akan capture segala sound yang ada, even dekat orang dekat taman still dengar sound yang ada dekat apa, kereta horn-horn dekat jalan besar. Tapi dengan gunakan Sennheiser MKE200 ni, dari segi noise isolation ni memang sangat-sangat baik, yang dia mampu untuk asingkan suara korang, dia fokus kat suara korang, dan dia mampu untuk senyapkan bahagian dekat even jauh dekat apa, jalan besar sana lah. Okay, so lagi satu saya nak tunjukkan setup macam mana korang nak setup dengan kamera pun mudah juga. Pastikan wayar dia yang tak ada apa-apa, yang dua line je, korang boleh cucuk sini, and then dekat hot shoe kamera ni dekat atas ni yang korang nampak ni, korang just masuk je macam sama macam mic yang apa, yang biasa-biasa, and then korang cucuk dia kat sini. Tapi untuk S7 ni korang akan nampak dua audio jack kan, satu ni untuk mic, satu ni untuk headphone jack. Korang boleh monitor. So kita cucuk kat warna merah, iaitu untuk microphone. So mudah lah sini. And lagi satu, korang jangan risau, yang bawah ni sama je track dia, so korang boleh masukkan je. Mudah kan? So korang boleh lah bervlog dengan menggunakan mic ni. Okay, jom kita test sound test dia. So sekarang ni ini adalah in camera audio daripada Sony A7S2. So macam mana, adakah ada perbezaannya dengan kalau gunakan mic daripada Sennheiser tadi? So kita testing. Hai, assalamualaikum. Saya sekarang berada di Seiko Aden Setia Alam. Alright. Alright, so sekarang ni ini adalah sound test kita punya kamera dengan kita punya mic, iaitu Sony A7S3 dengan kita punya mic Sennheiser. So macam mana korang dengar? Adakah sedap ke tak? Testing. Hai, assalamualaikum. Saya sekarang berada di Setia Alam Eco Ardens. So, beli atau tidak? Kalau korang tengah mencari sebuah microphone untuk korang punya smartphone dan juga untuk korang punya kamera, dan korang nak upgrade baru, kemudian korang mencari sebuah satu set yang siap ada tripod, smartphone clamp, so Sennheiser MKE200 mobile kit ni memang yang terbaik untuk korang lah. Sebab yelah, dengan harga RM599 korang boleh dapat satu mic, dua wayar untuk smartphone juga dan untuk kamera, dan juga korang akan dapat tripod dan juga smartphone clamp. Bayangkan kalau korang beli sebiji-sebiji, memang mahal lah cerita dia. Satu tripod kecil ni dah RM100. Korang punya smartphone clamp kalau nak yang quality, yang boleh apa, yang boleh portrait, dan boleh landscape, dah berapa? Lagi satu mic sahaja dah berapa? Korang boleh fikir lah kat situ. Okay, okay, so itu sajalah review saya untuk Sennheiser MKE200 mobile kit untuk kali ni. Ya, terima kasih pada korang lah sebab tonton video kali ni. Adventure kita orang nak mencari nasi arak lansheng Syamah. So korang tengoklah video review yang tak berapa nak review daripada kita orang lepas ni. Sekian saja daripada saya, Amir Afam. Love tag, stay maniac. Syam. So,
kat tangan Haziq sekarang ada makanan yang berharga 200, ada 4 lah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, malu elah. Oh, tengah rekod tu sini. Tak lah aku one shot. Biasa one shot yang cawang kecil tu. Kau one shot. Alah, kat time lap. Mana time lap? Ini yang biasa. Dia sikit. So ini hari ni kita berbuka Ramsheng. Sedap gila. Wah, dia sangat cair dah. Tu bapak. Gura-gura. Gura-gura. Orang semua viral lah. Bau dia lain sikit. Ni sebab bau saffron ke? Bukan-bukan, ni bau terbakar lebih. Oh. Ni Ramsheng dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kau beli dah. Oi, Ben. Ben, faham. Kau bawa tu je ke? Kau tak ada beli apa-apa? Kau tak ada makanan. Amir ni nak try mic baru. Dia buat video. Ada Izzat pula. Oh, kau tengah buat review ni? Haa. Oh, yeah. Diam review makanan ni. Kau datang terus diam.